Hello guys, welcome back again di channel Akihio. Setelah kemarin sudah dilaksanakannya spesial program 3.4 oleh Hoyoverse, tentunya ada dua karakter baru yang akan liris di 3.4 pada tanggal 18 Januari nanti, yaitu Alhaitham dan Yao Yao. Tapi, kali ini gue bukan untuk ngebahas karakter Alhaitham ataupun Yao Yao, melainkan karakter Riran yang akan datang, yaitu Utau dan Yelan. Kira-kira ngebahas apa sih? Oke, kita langsung saja ke videonya. Hoyoverse ini sepertinya lagi butuh cuan emang. Mau mendekati Imlek jadi butuh cuan lebih. Dua karakter penting dalam satu fase, coba bayangkan. Mungkin yang F2P ataupun newbie pasti bakal bingung nih. Pilih karakter mana dulu nih? Primo cuma terbatas, tapi pengen dua-duanya. Pusing gak tuh? Nah, dari sini gue bakal kasih tips untuk newbie ataupun orang yang belum punya kedua karakter tersebut. Ada beberapa skenario kalau menurut gue. Pertama, jika belum ada kedua karakter tersebut, ambil Yelan dulu. Lah, kenapa bang? Bukannya ambil Hu Tao dulu? Kan dia waifu-able bang. Kalau boleh jujur ya, untuk Hu Tao ini bisa dibilang harus high invest jika ngejarnya meta. Minimal kalau mau enak di spiral C1. Karena untuk C0 bisa dibilang susah buat main Hu Tao. Selain itu, untuk Hu Tao damage terbesar selain burst-nya ada di charge attack-nya. Nah, problem Hu Tao C0 ketika elemental skill terus charge attack, dia akan mengonsumsi stamina. Nah, problem ini akan teratasi di C1-nya Hu Tao ketika elemental skill tidak akan mengonsumsi stamina ya. Kemudian untuk party Hu Tao, kalian harus bawa shielder ya, karena Hu Tao ini bisa dibilangkan kalau mau damage-nya besar, harus bermain di bawah 50% SP, biar nggak gampang mati tuh. Nah, untuk shieldernya itu bisa memakai Layla, Diona, Toma, ataupun kalau misalnya lebih bagus ya Zhongli. Nah, untuk bintang 4 weapon-nya itu agak-agak sedikit juga sih. Ya, cuman Blackleaf, dari toko Paimon, kemudian Deathmatch kalau misalnya kalian yang beli BP, ataupun kalau misalnya ada Drengs Band, bisa Drengs Band kalau misalnya kalian bermain Favorize. Ya, bisa dibilang Hu Tao C0 kalau menurut gua hampir sama kayak Yohimiya lah di Abyss. Malah di beberapa aspek lebih gampang Yohimiya mainnya. Nah, alasan tadi kenapa gua saranin Nyelan dulu daripada Hu Tao, karena Nyelan ini adalah karakter sub DPS, beda sama Hu Tao, dia itu DPS. Kemudian, Nyelan ini masih banyak banget dipakai di beberapa tim, jadi sangat fleksibel untuk penaruhan Nyelan di beberapa tim. Apalagi kalau Nyelan sudah di endgame akan membantu banget, karena sebelum adanya Nyelan, biasanya orang-orang tuh pada rebutan karakter Hydro seperti Xingqiu. Jadi, dengan adanya Nyelan, kalian tidak akan lagi rebutan Xingqiu. Kemudian untuk weapon-nya sangat-sangat murah gitu. Cukup pakai Favonius Warbow dengan ER 200 lebih sudah enak untuk elemental burst uptime terus. Jadi nggak perlu weapon mahal-mahal buat Yelan. Kalau misalnya kalian F2P, ini sangat-sangat worth it lah Yelan ini. Selain itu, nilai plusnya yang sangat membantu adalah buat explore ya. Karena E-nya kan bisa lari beberapa detik dengan cepat. Pokoknya membantu lah, apalagi kayak map-map Sumeru yang desert ya, yang jauh-jauh itu sangat-sangat membantu lah. Dan satu tips dari gua, biasanya ya kalau yang ngejar meta, karakter DPS itu akan sering berganti metanya tergantung spiral abyssnya lagi rate up karakter apa gitu. Tetapi untuk support ataupun sub DPS akan bertahan lama untuk metanya. Ya seperti jalan ini pertama kali liris masih di top tier lah, sedangkan untuk Hu Tao ini tergantung musuhnya. Kalau musuhnya emang banyak pyro seperti Abyss Lector yang pyro, ya mungkin akan turun gitu Hu Tao. Jadi untuk karakter DPS itu masih tergantung musuhnya apa gitu. Sedangkan untuk karakter support biasanya karena fleksibilitas di partinya tinggi, biasanya akan bertahan lama untuk metanya. Kemudian untuk skenario kedua, jika sudah mempunyai Hu Tao tapi belum punya Yelan, mending ambil mana dulu?
Kalau tips dari gue, ambil C1 Hutau dulu biar mempermudah main Hutau di spiral Abyss, baru ambil Yalan kalau ada primonya. Tapi untuk skenario yang ini, kalian harus punya tim alternatif yang tidak menggunakan CQ. Soalnya, sudah pasti kalau kalian belum punya Yalan, CQ pasti ada di tim Hutau kalau spiralnya pakai party Hutau. Kalau second timnya pakai CQ juga seperti Raiden Nasional, sudah pasti bakal bingung tuh jadi rebutan CQ. Ya, mungkin itu saja untuk pembahasan video kali ini. Di sini gua hanya membantu menjelaskan saja, keputusannya ada di tangan kalian. Semoga yang bingung mau gacha Hutau atau Yelan karena primonya terbatas jadi tercerahkan gacha yang mana dulu. Yang sudah gua sampaikan tadi berdasarkan pengalaman gua memakai Hutau dan Yelan. Jangan lupa like jika kalian suka, kemudian jika belum subscribe boleh di-subscribe dulu, dan jika berkenan silakan share video ini. Gua Akihio, sign out, see you on the next video.